Kami masyarakat Kabupaten Pasir menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami masyarakat Kabupaten Pasir menolak adanya berita bohong yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Kami masyarakat Kabupaten Pasir meminta kepada pihak kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mengusut tuntas terhadap para aktor dan berita hoax di Indonesia. 3. Kami masyarakat Kabupaten Pasir menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik muslim dan non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar dan tidak mudah menyebabkan kembali. 4. Mari kita selamatkan Kabupaten Pasir dari berita yang tidak benar atau hoak dan ujaran kebencian sesuai moto Kabupaten Pasir. Pasir buen deso atau pasir berhati baik. NKRI.